Tadi ada yang nanya tadi kenapa kok pakai batik semua? Ya kebetulan gitu aja, kebetulan. Ini enggak janjian ya, Pak, kita. Enggak janjian, enggak janjian. Artinya apa, Pak? Ya. Artinya kita orang Indonesia yang cinta produk Indonesia. Itu aja. Jadi teman-teman terima kasih ya. Tadi kita setelah bertiga bareng ngobrol sama Pak Presiden, kita tahu persis Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik, dan beliau orang baik. Insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik, dan mudah-mudahan tadi Abang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah, tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair, dan kita bisa saling menjaga. Dan tadi ternyata ada yang enggak makan nasi tapi makan lontong, itu Pak Prabowo. Ada yang enggak makan nasi ganti makan. Udah, makan enggak makan nasi, enggak ada nasi. Enggak ada nasinya tadi. Biasanya bawa porang. Saya yang makan nasi banyak tadi sama Pak Presiden itu, dan makanannya enak. Itu kira-kira ya, cukup ya. Netralitas ini kenapa penting kalau dibahas saat ini di kenapa? Istana? Netralitas ini kenapa penting? Ya pentinglah, demokrasi kalau tidak ada netralitas menjadi sangat parsial, pasti menjadi berat sebelah. Pak, tadi disampaikan